Kamu iku punya kemarin aku aja lo makan nasi sama kerupuk tok. Lah sing ngomongin kamu makan nasi sama kerupuk tok sopo Vika? Ya Allah. Vika. Yang nyuruh kamu makan nasi sama kerupuk tok siapa? Hah? Yang nyuruh kamu makan nasi sama kerupuk tok siapa? Oh, sing jaluk sego tonggoku ya. Iya, Pak. Nah, kamu kayak ibon cabe. Siku mau PRE, jangan bobor di malam hari. Ya Allah, Bapak jangan bobor itu kayak gimana? Nah, iya mau santen nih. Mati, aku gak tau masak. Lu kok mati? Lah apa kamu kukon masak kok mati? Kamu kukon Bapak Erick sampai aku perang mati kamu. Masak, Nona. Masak loh, Dek. Kamu gak perang, Dek. Masak kamu itu. Ya, tapi aku menurutku susah, aku gak tau aku gak pernah makan nih. Gak. Coba beliin aku disik. Ya, ya. Sekarang kan besok waktunya. Kula jangan bobok ya menen nang ndi. Ya Allah. Enggak, itu gampang iku. Kayak geser kayak ada tutorial lagi lo. Itu ada santen-santennya itu. Oh, jadi kayak susu milik Denko tak anti. Pokoknya putih ya, panggil turun paringi susu. Waduh. Carbonara mau kira gini mau luar negeri. Santene santene encer Mbak Vika kuwi. Santene encer. Santene encer. Santene encer kuwi. Enggak pakai santen kental. Warna hijau itu lho adanya. Nggih Pak, nggih ijo apa-apa iku. Ya wes, sekarang itu si Mas Kunyis, si siapa Mas Aris? Meneh bengi, blonjone yo meneh isu to yuk. Meneh bengi yuk, kok gopo kate nanti kemah ta? Sumpah, Pak. Kate kemah paling nggih. Niki, Dek, besok itu enggak disuruh bangun tenda, enggak tenang. Ada caranya bangun tenda. Beneran, Pak. Loh, jare mau kon milih. Lho ya, es request jare sesuai pesanan jare mau. Aku ra ya Allah. Bu, jenengan kula Bu, kula ngertos jenengan ningali live Vika pun guyu, Bu, nggih. Ora. Siapa Bu anak ini iki, Bu? Aku tadi kan habis turun live. Bukalah ya. Buka kamar. Ibuku wis di depan kamar ngomong, wis gak apa-apa masakno ae. Hitung-hitung gak mau belajar. Kan? Berarti mendukung Mas Ron. Mendukung Mas Ron. Nah. Ya Allah. Ya Robi. Iso-iso. Takut keracunan Pak sing makan. Enggak mungkin kamu masak mau kayak Tiodan, enggak mungkin aku percaya sama kamu. Enggak mungkin kamu anane. Enggak mungkin kan kamu masak kok kayak kapur barus? Enggak mungkin udah lah, enggak apa-apa. Nek keracunan sih enggak, enggak bakalan keracunan. Ya paling banter murus-murus lah ya. Nggih. Terus lewis murus-murus, kita akan diam aja. Kita viralkan kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Mohon Pak, ini kumpulkan sakit ilm nih, Pak. Pun kersane nih, batu nopo nopo buatan sakit ini. Kamu lek habis lek bangun anak aku, kak meskipun gak ada aku bangun itu senyum. Iya, senyum. Mas Aris, tugasmu adalah untuk ngevideo dia anak pas bangun, bangun Mas. Untuk aku bangun katanya bantingi gelas kan dia nggak mungkin. Lewis kena air kan. Baru kemarin aku melihatmu baru bangun itu senyum. Ya anjane baru kemarin kita tidur bareng Nona. Ya maksudnya itu saruangan, kamu di atas sama ibu-ibu, aku di bawah sama bapak-bapak. Akhirnya kan iso lihat aku bangun tidur. Cucu biasa ya, Bapak. Enggak wis besok lek ada tidur tak anu lakban ini.
Mulai itu kok gini terus gini. Kok kamu kok ngomong saya mama pas merang gini terus dia. Orang bingung ngene gini. Ngomong laporan lebih mengenai setrek tahu tuh bilang eh boten tahu bilang kali boten ya Allah bablas lo dek guyon gue mana jalan rumah. Oh wis ya, kamu mau kamu habis ini nggak bisa tidur itu urusan kamu. Boten Pak, menjing lek mriki kula tingali. Nanu napa? Riwayat YouTube mesti dicara memasak jangan bobor. Ria, memasak ini beneran. Apa? Ini beneran. Duh, iya. Kan sesuai permintaan tadi kan, jare. Ya. Bapak mintanya apa lho? Ngono aku ngomong jangan bobor. Jangan bobor. Bapak. Harusnya tadi nawarin. Oke Pak, besok menunya mie goreng, mie rebus, mie godok. Nah, harusnya gitu. Kali mungkin dadas lek menune ngoten kula namung ngecat jenengan, Pak, tambahi lombok ketokan apa mboten. Kalau kita bayi sayur-sayur non kedik nopo mboten. Pun kersane pas belajar Pak mboten nopo Pak. Ya. Ayo. Enggak usah nangis kan duwe nebo aku. Masen. Ya. Apa? Besok bantuin. Oh ya jelas pasti. Bantuin dengan doa. Bantu banget. Bantu dengan doa salah satunya. Bantuin dengan jaraki kan ya iya. Ini dia tapi jangan bobor itu serius. Kamu nggak pernah makan itu ah? Enak loh. Kan aku suka ya kan ya. Kata makan jangan bobor. Enak jangan bobor itu. Warna macam macam tu itu dah. Hah? Sayuran sih. Iya. Singon santan ni. Iya. Eling ya Fika, santan bukan kemasan susu. Krim biar krim dikasih susu dikit. Ya Allah, rasanya lo piye lo go. Wah, iku urusane bakalan ya kui mau murus-murus itu tadi larinya. Gimana dewe niku. Nah, aku ya rek. Carane nang YouTube. Di YouTube ada itu. Tapi di YouTube biasanya ada bahan-bahan yang enggak di ini enggak dipublikasikan. Di Cookpad ada itu, Mbak. Di Google. Di Google. Oh iya. Ingat ya, cuma untuk sekali makan, enggak usah tiga pengawet. Satu kali makan aja, enggak usah pengawet. Pun niku ndase pun mantep niku Pak, pun koyo mikir UN niku. Wes, kuwi ngene. Ya Allah, niku bingung iki sing kudu dilakoni pertama kali nopo sadurunge masake bingung niku. Wah, dikurung iki lah badhe masalah ten iki Pak nggih. Nah, ten iki misal iki pindah mriki. Lah pun nek kompon iki ngeten Pak. Aku ini enggak usah. Langsung. Ya Allah, astagfirullah. Tunggu sampai luar. Astagfirullah. Oh, enggak kamu ya. Seneng ya Bapak Erik ya? Hah? Loh, semua ini yang seneng. Tinggal tonton lah. Iki apa? Chattingan nih lah. Ngechatin lah podo ketawa-ketawa semua. Enggak ono sing kayak emot wajah merengut ngene apa topeng ngono enggak ada. Ada deh. Apa meneh? Jangan bobore ada labu karo tempe ini, enak banget. Nah, muh gitu. Tambah bingung enggak? Irisan tempe sing warnane putih ngoten Pak gitu. Nah, iya itu. Sip. Oh, aku. Warna putih. Iya. Ya apa tempe warna putih gak di gak digoreng. Gak tahu tempe warna putih ketokno sendal swalu ni sore ni kowe. Ya apa sih? Digoreng maksudnya. Gak usah digoreng tempenya. Hah?
Dipisah. Di freezer. Di freezer. Direbus. Tempenya direbus. Tempe direbus. Iya, dicemplunginnya belakangan Mbak Vika. Jadi dia biar nggak hancur. Teman-teman, kalian kalau kecil, ibu masak kalian cuma lihat marsain bir gini jadinya. Ya Allah, dikukul, dikukul. Ya Allah, ya Allah. Yes ya, bener ya. Tempe sama tahu, di dalam sangan bubur itu. Tahu di lubuknya gunung. Bono koperasi utangan kono dek. Goblok ngene teniki Pak, lemot lho Pak. Mungkin lek kula gak cocok. Apa dimasukno situ? Langsung dimasukin Mbak Mika. Masuk. Dipotong dadu-dadu, dipotong dadu kecil-kecil, dicemplungin situ Mbak Mika. Kok Bapak Erick sih tahu? Lho, aku kan sing ngajari bojoku masak. Nah, Bapak Erick kan ngajarin istrinya masak. Dek, aku ini mau anu dulu ya. Kati lampu kamu. Kocoknya anu kamu. Waduh, kambing gitu. Misal aku pas masak aku nge-live, kamu bisa ngajari aku masak, kan kamu sok-sokan ngomong tempe putih. Oh iya, iya, oke. Oke, bisa ajarin. Aku bisa masak, Dek. Masak apa? Ya itu aku bisa. Iso aku. Bisa ajarin kamu. Jadi aku gak usah lihat tutorial YouTube ya? Gak usah. Gak usah. Gampang kok, gampang itu. Enggak loh, Dek. Menghindari ya. Masa ada tamu yang masak aku. Ini ya, sing masak aku loh. Enggak gitu, loh. Enggak gitu maksudnya. Lah terus tamune kate dijarno ta? Lah tamune apa? HP-an ngono enggak apa-apa lah. Lah tamune hiperaktif. Ya, aduh ya Allah. Wis rep gelap. Maksudmu kayak gini tuh maksudnya ngomong Bapak Erick hiperaktif. Bapak Bukri. Bapak Bukri lebih ke Bapak Bukri. Bapak Bukri gak tegup itu. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Besok masanya agak banyak. Soalnya ada Bapak Bukri, Bapak Alvara. Mati aku. Lu kok mati malah, Pak? Mati-mati-mati. Kabar ini mau buatan ini. Hei kabar ono rek. Ya Allah sih rek, ya Allah, ya Allah. Gampang itu Mbak Fik, cuman brambang, bawang, kencur, tumbar itu aja udah. Tumbuh nih. Kan katanya. Karet diulek, itu nanti bahannya dipotong-potong udah. Wes gitu aja. Itu ada blender enggak? Hah? Ada blender enggak? Ada mesin selet ini, di selet pak. Seru loh padahal dia belonjo kebutuhan perabotan rumah tangga PDA ada basa-basi ada blender gak? Kamu ulek aku. Diulek bisa diulek. Kamu ya sih bagian ngulek dia. Iya nona. Deal? Kok jatah janji ya? Kok deal baru? Kau nak jenguk yo air rek? Kau ni sok masak apa ya? Ya Allah, ya Allah, challenge apa ini? Ade, taruhan dia ambil aku dek. Taruhan ambil aku ayo menegi ibu-ibu nasi mangan jangan bubur naga. Bubur. Siswa nasi mangan jangan bubur. Papan yo. Mesti aku menegi sing mesti bojoku. Jangan bubur. Engko lan wis mangan masak jangan bubur di tag kamu. Pasti. Hah? Jangan bubur. Emang kamu tahu mangan jangan bubur bisa? Jangan bubur itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Hoi. Ya dari zaman dulu. Yeah.
Gak tahu aku kalau sejarahnya. Mungkin Bapak Erik ini tahu. Ini kita tambah tanggret sejarah nih lho Pak. Nah, jangan bobor itu. Sejarahnya itu adalah dari pasar masuk ke dapur. Nah, sudah betul. Nah, itu. Is terjawab kan? Tahu lah. Kapok banget. Jangan bobor itu hemat loh, Dek. Loh, sayur bobor. Sayur bobor itu hemat. Hemat. Sajian favorit Sultan Yogyakarta loh. Nah, bobor loh. Yang waktu itu loh. Oh, oh iya, di Jogja tuh banyak itu. Enggak. Yo, bisa Pak. Yo. Enggak. Keterasan guys. Foto Remi dise deh. Mimi dulu lo nggak haus tak kamu. Kok nggak dilanjut sih? Gak asik lu. Jangan bobor ini karo pepes tahu enak ya ta ya. Nah. Pepes tahu iku kok anu dikei parutan kelopo. Ya Pak nggih. Tapi aku apa enggak? Pepes tahu iku kok ana parutan ya, kelopo. Pepes tahu iku urusane ibuku. Mesti kecok na ibu. Enak kan masakan ini? Enak. Nah. Ibuku. Cok sampai ngomong gak enak. Cok sampai ngomong gak enak. Iya Pak. Lek jawab enak tok. Lek jawab enak tok niku gampang. Kali senyum ini kilo sing abot. Enak. Yo, enak. Ya Allah. Kok orang guyu terus kok lapo sih rek waduh. Dek, sajane arek-arek iku padha Dik Mas, pasti ada yang kayak kamu enggak bisa masak di sini. Oke, oke. Cuma itu dia nutupi, enggak bisa masaknya sama emot ketawa itu. Ya. Menertawakan. Bisa masak. Nah, ya wis lah bisa, oke. Besok masak sendiri. Enggak jajan aku tapi. Jajan, oh berarti besok itu Pak, Bapak dibawakan oleh-oleh jajan yang buatannya Rafika Pak. Kue aku tuh. Nah besok Bapak dibawakan kue mati yang. Besok selain jangan bobor ada sajian untuk cuci mulut kue Pak. Besok iya besok kue. Besok kue. Ya, besok Bapak kan dessert aja Bapak, jangan masak ya Bapak ya. Karena masak. Tapi jangan boburnya tetap. Jangan bobornya tetep. Ya itu buat cuci mulut Pak ya. Kalau kamu sudah masak bisa, ngasih dessert bisa, kamu tak lamarkan kerja ke hotel. Ya kan sajian menu hotel kan remari mangan kan menu dessert-dessert yang unik. Oh, iya, iya. Nah, mau kamu? Pokoknya gini loh Dek, tujuannya itu. Kalau kamu udah bisa masak, menu banyak, langsung Dek. Bukannya tuh. Enggak, langsung tak kirim Taiwan. enggak, Dek. enggak, guyan-guyan bercanda. Ya Allah, kenapa kamu gini-gini? Ngerti tujuanku, Izan? Kan sering ngomong bahas si kuning chat. Hah, bahas apa? Bahas kamu katanya tak kirim neng Taiwan. Iya, bercanda. Mungkin lah ngawur kamu. Pengen aku di DM ngomong dihujat. Oh ini mari rapi bojone dikai Taiwan dulu. Aduh mati. Anggap aja, oh enggak dia liburan kok tiga negara. Tapi kontraknya 5 tahunan. TKW dong. Enggak kamu mau ah. Ke luar negeri deh 5 tahun tapi. Tapi enggak kerja. Loh, kalau itu kan anu urusan kerja enggak kerjanya kan di sana. Kan kebutuhanmu. Aku pengen makan, pengen punya uang kan kudu kerja. Tapi 5 tahun.
mau kemana? Ya kan kamu yang ngasih duit. Oh. Tapi aku mau TKW kamu. Kok ngelag ya? Ngelag dek. Waduh, masuk iku. Ngelek niki, Pak. Deli 5 lho, Mbak Fik. Loh, Deli 5 lho. Sing ngelek jenengan. Iya, apa sih? Eh, sing ngelek kamu. Kamu ambek anu, Bapak, yang ngelek itu. Kamu sing ngelek iso nodone. Sing nodo aku mbek Bapak Erik. Sing ngelek dia. Jaili. Kak, niku Jaili. Ngelek tenan dia. Ngelek tenan sial. Oh, sampun. Sampun. Niki lho Pak, kunyis lho belajar hacker bareng. Tinggi tanggal kunyis ini lho. Kunyis lho dia belajar nge-hacker bareng. Sinyale di BKB. Paketan dong. Daily doang tinggi. Iya enggak di paketan. Dek, kamu bilang apa? Aku mau suruh paketan. Aku mau suruh paketan. Iya. Pas tolong cek nonang pinggir daerah Mevika. Kalau aku ntar sih detail gak? Buatan bercanda. Buatan. Ya Allah, buatan ya Allah, ya Allah. Saya dari sifat sombong, ya Allah. Tapi kalau ini untuk hiburan gak apa-apa. Ya Allah. Mau ngambil sekarang ya. Ya aku mau HP ngelek. Enggak deh, aku sombong kayak gini. Itu ketularan kamu. Wah, enten Bapak Erik peringkat 70 langsung. Kamu kalau kalah, kamu harus mengakui kalau aku lebih hebat dari kamu. Oh, Pufika, Fika. Peringkat 70 ya. Ya mau peringkat piro lah, pokoknya 30 seketan. Aku lihat tadi 30 ya. Enggak, gorong-gorong. Loh kan, cuma tentang 30, Pak. Gak isi, ini kan peringkat 5, loh. Pak, iya sih, peringkat 5. Ya ampun, suhu. Loh, nyeluk Pak Bukri ya? Nyeluk Pak Bukri ya, kok nyeluk suhu? Iya. Oh, suhu itu Pak Bukri. Nah. Saya di peringkat 7 Mas, gak apa-apa. Yang penting arah. Yang penting kalau dipencet peringkatnya masih kelihatan profilnya. Masa sih? Nah, gaurku sih nomor 5 lagi. 7 Oh, lagi dibuka 7. Ini lagi dibuka 7 Bapak. Oh, tapi kalau di tempatku 5 sih. Oh iya, nomor 7. Gak usah sombong ya Anda ya. Aku wis berdoa aku ngono. Jauhkan dari sifat sombong. Tapi tidak untuk Rafika. Ya Allah, pun niku. Niku nguyang-nguyu mergo bingung, Mbak. Ya opo ya meni iki ngoten. Mengki ten kamar mandi pu. Nah, tanganku. Tanganku lagi apa delok? Tebakan apa? Sampai aku oleh banyak deh ini deh. Oleh banyak ini loh. Waduh, ternyata. Emang sudah sehati ternyata. Gabutnya kerjanya bodoh. Min.
Lu kok lapo guyu Fika? Aku ngomong sehati kok guyu kamu? Pikiran jangan bobor mau lo mas. Oke, mboten sakit nih gue pun jangan bobor ya nih pikiran nih. Awas kontak HP gue mau jenengi jangan bobor. Guys, info jangan bobor yang paling enak di daerah Sidoarjo Surabaya. Eh, gak boleh. Opo, tungku. Percaya, sing tante ini besok ini begitu habis masak jangan bobor berhasil, wah langsung aku bisa masak jangan bobor lo guys, ngenulah segitu. Gak ada nih pasti pak, nih gue pasti, pun pasti nih gue Indonesia harus tahu. Jelas itu merupakan suatu apresiasi terhadap diri sendiri bapak. Iya betul, enak langsung. Iya kan, langsung kita omong. Tapi saya niki cosplay pak gula lek niki pak gini. Misal pun macam masa jangan bobor kali anu itu istirahat terus gini kan mungkin top 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 nggak tahu. Niki Rafika niki setelah masa jangan bobor untuk semua. Aku lo masih so uno. Gampang ya masa jangan bobor itu teman-teman. Cuma tinggal dikasih santan gini ngoten punan, ngoten. Semono. Itu nanti deh ya kamu buat tuh YouTube. Lagak gitu kamu nyatet toh buat buku itu. Gak apa-apa Mbak Fika. Iya, gak apa-apa nanti kalau begitu sudah bisa satu pasti nanti ada rasa ketagihan untuk masak lagi. Nah, nyoba yang lain. Jangan bawa buku ya. Oke, siap. Pak Niki Manula. Rese pak, HBD bapak Erik niki. Nah, hey, sopo iki sinten? Sopo iki coba. Hmm? Oh, niki lho pak, huruf besar semua. Bapak Bokre niki. Oh, wis. Mulai. Mulai. Suhu yang mulai. Oh iya iki. Mulai san. Gelek roket pinggir gelek. Orang-orang gabut itu bapak. Orang gabut. Tapi yang bodoh aku lagi gabut yang lebih bisa gue. Tapi ini kok pulau empat loh pak, pulau sampai gumun. Solid. Padahal gue ngapunten gue pun. Ada butuh loh. Maksudnya lah pak, bukan ini kok rambutnya pun dua warna. Tapi nek lah yuk nek live lo kuat sampai isu. Nah, mangkane wingi niku. Lagu ini niku, Pak. Sampun ready. Mars. Mars niku sampun Mars. Ready. Kok lirik iki pas ngoten nggih. Lirik ini lho pas, Pak. Siap sedia. Daripada kasus semua. Kok tahu Bapak Erik? Loh kan aku sih menciptakan. Jadi nanggi AC kan Afrika. Kamu itu melok gosipnya siapa sih? Kok gak sesuai sih bro? Bapak Bogre ini aku ngechat gue loh. Bapak Kristi, sedaya ngechat gue loh. Mas nyuwun foto sampai dinten iki dereng kula rita. Tapi emang kamu itu. Tapi emang gitu kok Mbak Fika. Foto sing jaman makan di mana itu? Yang di Tangerang ya orang dikirim juga sampai saiki. Ah, ya itu, Pak. Gitu, Pak. Bapak-bapak, sekedap niki timbang akun kula ilang niki. Mantan niki kula kirim sedoyo. Sampai kula. Itu, Pak. Saya kemarin kan tak suruh jemput saya, Pak. Waktu ada geng Manula ke rumah itu tak dia tak suruh jemput saya. Bilangnya masih ada tamu. Masih ada tamu. Tak telepon, Pak. Gak diangkat, Bapak, waktu itu. Gak diangkat, padahal
Padahal saya yakin HP-nya itu ada di depannya. Saya yakin 100% dia tahu kalau saya telepon. Karena tidak diangkat-angkat dan waktunya sudah mepet, akhirnya ibu saya yang tak suruh telepon. Kan kalau ngobrol nih Pak, terbikin kulo namung kali Bapak Alvara ngobrol ya di depan. Pun ngobrol kuata, kulo HP ini ngali. Bismillah telepon pun kulo kersane ana kulo jaraken Pak kulo cilikaken mboten tok. Terus matenya itu telepon malih niku. Kulo mek namung ningali Ibu Vika. Kulo angkat. Ya ini tes kulo Pak. Reok Pak. Nah, kamu yang ngono wis kamu teleponan ambek ibuku ben angkat terus ngono tak gawe bali. Nggih Pak, mboten kulo supe niki fotone mboten dikirim. Supe saestu. Lah aku napa? Aku ki lalian, Dek. Aku lho sampai tak goleki ku nang HP. Perasaan foto tapi neng di fotone yo nang HP ini sopo? Waktu ini kalau kirim dia Bapak Bukre sekedapnya Bapak Bukre. Oh. Teman-teman di sini. Aku tuh kalau di teror sama ini. Bunyi yang di teror. Tapi kalau kadang supe ngoten niku lho Pak. Lek masalah foto sampai kadang-kadang lari-lari niku ngirim dhewe ngoten ten HP ini. Soalnya mikir jangan bubur niku Pak lho. Jangan bubur. Aja sampai liwat, jangan bobore. Ingin lah di. Lupa teman-teman. Oh tidak bisa. Bobor lah, bobor tetaplah bobor, gak akan menjadi bubur. Ya Allah, ya Allah. Eh ada orang gue juga hampir rek. Mana yang lain arek gue tok rek. Dek, kan fotonya Bapak Bukri kan gini. Pokoknya kita di tengah, kanan kiri Bapak Bukri kan sebelah kiri kan fotonya. Habis ini tak kirim ke Bapak Bukri tak crop. Dek, foto ini tak kirim dua kali. Satu foto ini Bapak Bukri dewe, ngatik dua orang ini. Kita mau pakai ya. Kamu boleh kurang ajar nih kamu. Enggak usah anggap bapak aku kabeh. Ya umur kamu nu mesti dianggap sahabat. Ya Allah, tenggelor ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngomongin jangan bobor, followernya langsung melu ya. Bakul Bayem mulai mengikuti Anda. Loh, langsung ngono. Bakul Bayem baru. Tahu gak nih Bapak Bukri? Jangan kita Bapak Bukri, Pak. Ada. Saya sebentar. Nggak ada ya. Di private atau nggak? Ada pun di Bapak Bukri. Apaan setuju?